بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم التالى أما بعد الحمد لله تهندي كتاب مَجَدِكَ كان كتاب الله سبحانه وتعالى yang terus menerus memberikan kita nikmat yang tiada tarak. Kita sebagai hambanya hanya bisa mensyukurinya saja serta menikmati apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semuanya. Dan di antara rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita adalah bagaimana kita memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut di jalannya, di perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai yang mendatangkan ridhanya yang mendatangkan pahala yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencari. Salawat serta salam kita haturkan kepada nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah al quran dan as sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk menjalankan kewajiban kita yaitu untuk belajar agar mengangkat kebodohan-kebodohan kita serta menambah keilmuan kita yang mana keilmuan tersebut bermanfaat bagi kita di dunia ini untuk mengetahui dan untuk menambah banyak sekali manfaat bagi kita dan orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dan menjelaskan secara gamblang terkait dengan <k specifications> kata jika ditinjau dari jumlahnya itu terbagi menjadi tiga macam ataupun tiga golongan. Pertama adalah kata yang disebut sebagai al-mufrad ataupun kata tunggal. Kemudian yang kedua adalah kata yang menunjukkan dua ataupun double disebut sebagai musanna. Dan yang ketiga adalah kata yang menunjukkan banyak yang disebut sebagai al-jama'. Itu jika ditinjau dari jumlahnya. Jadi ditinggau dari itu jumlahnya terbagi menjadi tiga, tunggal, double ataupun dua ataupun dan tiga ataupun lebih tiga sampai seterusnya itu disebut sebagai jamak. Dan jika ditinjau dari jenisnya, jenis kelaminnya, maka dibagi menjadi dua. Ada laki-laki, isim yang dihukumi laki-laki. Ada pula isim yang dihukumi perempuan. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan isim-isim laki-laki beserta contoh-contohnya dan juga jamak-jamaknya. Jamak-jamak dari isim laki-laki. Dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini insya Allah Ta'ala kita akan membahas dan mengetahui jamak-jamak dari isim-isim perempuan. Yang mana isim perempuan sendiri sudah kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu. Bahwasanya semua isim itu sejatinya dihukumi laki-laki, semuanya dihukumi laki-laki, kecuali jika ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang khusus untuk perempuan. Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa isim tersebut adalah isim perempuan, maka dia dihukumi isim perempuan. Di antara ciri yang pernah kita sebutkan adalah di mana setiap isim yang diakhiri tak marbutoh. Ataupun tak yang bulat, tak marbutoh. Itu dia sebut sebagai isim perempuan. Kemudian ciri yang berikutnya yang pernah kita sebutkan juga adalah setiap nama ataupun sifat khusus perempuan. Nama Zainab itu tentunya perempuan. Kecuali jika ada di antara kita yang menamai anak laki-laki kita dengan Zainab, namun itu sangat jarang sekali karena memang itu adalah nama laki, nama perempuan, jadi bu, tidak digunakan untuk laki-laki. Setiap nama, setiap sifat, contohnya hamil, melahirkan itu khusus untuk perempuan, maka tidak mungkin itu digunakan untuk laki-laki di setiap sifat, setiap nama ataupun perbuatan yang khusus untuk perempuan maka dihukumi perempuan. Kemudian yang berikutnya sifat ataupun ciri yang pernah kita bahas pula adalah setiap anggota badan yang dobel. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, contohnya adalah yadun, yadun yang bermakna tangan karena tangan ini memiliki Dua ataupun double, dia ada kanan dan ada kiri, maka ini dihukumi perempuan. Begitu juga urunun telinga, ini juga dihukumi perempuan. Kemudian ainun, itu juga dihukumi perempuan karena dia ada dua: ada kanan dan kiri, rijilun kaki, ini juga dihukumi perempuan. Adapun anfun hidung ataupun famun, itu dihukumi laki-laki karena hanya satu pun hidungnya, lubangnya ada dua, Ustaz. Namun hidungnya cuma satu. Kita hukumi hidung ini cuma satu. Jadi, dia dihukumi laki-laki. Dan juga, masih banyak sekali. Ada beberapa ciri lain terkait dengan isim perempuan tadi. Namun yang paling penting adalah apa yang telah kita sebutkan tadi. Barakallahu fiikum. Kita mulai dengan membahas dan membaca bacaan yang terdapat di bacaan kita di halaman 74. Tiga ya, kemarin jamak bagian alif sekarang jamak bagian ba. Dan bacaannya hampir sama dengan bacaan yang kemarin terkait dengan jamak laki-laki hanya bedanya ini digunakan untuk perempuan. Taib. Saya akan bacakan. Man haula'il fatayatu ya Maryamu. Man haula'il fatayatu ya Maryamu. Man sudah jelas artinya. Haula' ini jamak dari kata hazihi. Jadi jamak untuk kata haza, kata tunjuk dekat haza ataupun hazihi ini sama-sama haula. Haza, haza ini haula, hazihi juga jamaknya haula. Jadi haula ini bisa digunakan untuk laki-laki, bisa juga digunakan untuk perempuan. Dan ini digunakan untuk kata tunjuk. Man haula'il ya Maryamu. Al fatayatu ini jamak dari kata fityatun. Uh, jamak dari kata fatatun. Jamak dari kata fatatun. Ini mufradnya sebagaimana di sini di halaman hmm. 75 di nomor 7 hadhil fatatu. Fatatun ini jamak dari Uh, Mufrotnya, mufrodnya, kalau fatayat itu jamaknya. Artinya apa? Pemudi. Fatatun itu pemudi. Kalau fata itu pemuda. Fata saja tidak ada taknya, tak butuh di belakangnya itu pemuda. Adapun fatatun itu pemudi. Man fatayatu ya maryamu ya maryamu sudah jelas <tuh> man haula'il fatayatu ya maryamu siapa para pemudi ini wahai maryam siapa para pemudi ini wahai maryam hunna zamilati hunna zamilati kalau zamilun itu teman, laki-laki. Kalau -laki. perempuan, zamilatun. Ditambahkan tak marbutoh di belakangnya. Teman perempuan itu zamilatun. Kalau teman laki-laki itu zamilun. Jamak untuk teman laki-laki, zumalaun. Jamak untuk teman laki-laki kemarin apa? zumalaun adapun jama' untuk teman perempuan zamilatun 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 beda zumalaun dan zamilat zamilatun hunna zamilati hunna zamilati. Mereka ini hunna hunna sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya hunna itu kata tunjuk untuk mereka perempuan. Untuk mereka orang ketiga perempuan. Hunna zamilati. Mereka ini teman-temanku. Teman-teman perempuan. Zamilati. Selanjutnya. A'akhawatun hunna. A'akhawatun hunna. A tentunya sudah kita tahu artinya adalah apakah. Akhwatun jamak dari kata uhtun. Akhwat jamak dari kata uhtun. Mufrodnya uhtun. Kalimatnya seperti ini. Uhtun di nomor 6. Halaman 75, nomor 6. Uhtun ahoatun. Aakhawatun hunna. Apakah mereka ini saling bersaudara? Apakah mereka ini saling bersaudara? saudara. Jadi hunna apakah mereka ini adalah apakah mereka ini saling bersaudara ataupun mereka ini bersaudara apakah mereka ini bersaudara apakah mereka ini bersaudara, mereka ini bersaudara? ukhtun kan saudara perempuan kalau akhwat itu saudara saudara perempuan, namun yang dimaksud di sini adalah saling bersaudara. Mereka ini bersaudara. Apakah mereka ini bersaudara? Satu dengan yang lainnya bersaudara. Naam huna akwatun, naam huna Benar mereka ini bersaudara. Benar, mereka ini bersaudara. hunna, apakah mereka ini bersaudara? Na'am hunna akhawatun. Benar, mereka ini bersaudara. Man abu man abu siapa bapak mereka? Ataupun bahasa kita, mereka itu anaknya siapa? Atau bisa juga di sini. Siapa bapak mereka? Siapa bapak mereka? Man abu abuhunna. Siapa bapak mereka? Abuhunna. Syekhu Bilalun. Ummuhunna. Ustazati. Ustazati. Abu Hunna Sheikhu Bilalun. Bapak mereka adalah Sheikh Bilal. Sheikh Bilal. Ummu Hunna Ustazati. Ibu mereka adalah guru perempuanku. Atau Ustazahku. Ibu mereka adalah Ustazah. Abu Hunna, Bapak mereka, perempuan. Bapak mereka seiku bilal, Syekh Bilal. Syekh Bilal di sini bisa diartikan dia adalah seorang syekh yang bernama Bilal, atau orang tua yang bernama Bilal. Namun, jika kita lihat dari konteksnya, dia syekh adalah syekh orang alim karena istrinya adalah seorang ustazah. Abu Hunna Sheikh Bilal, bapak mereka adalah Sheikh Bilal. Ummu Hunna Ustazati, ibu mereka adalah guru perempuanku. Aina baitu Hunna, Aina baitu Hunna, Aina baitu Hunna, di mana rumah mereka? Untuk kata baitu Hunna sudah kita lalui Bagaimana isim jika kemasukan zomir. Pada kesempatan pelajaran, beberapa pelajaran yang lalu tentang baituka, baituki, baituhu, baituha, baituki, kemudian baiti. Kalau baituhunna itu untuk mereka, perempuan. Kalau mereka laki-laki, baituhum. Baituhum, mereka laki-laki. Baituhunna, mereka perempuan Aina baituhunna di mana rumah mereka Baituhunna qaribun minal madrasah Baituhunna qaribun minal madrasah Rumah mereka dekat dari sekolah Rumah mereka dekat dari sekolah Aina baituhunna di mana rumah mereka Baituhunna qaribun minal madrasah. Rumah mereka dekat dari sekolah. Baik, sebelum kita lanjutkan itu tadi kita selesai membaca bacaan yang ada dan sebelum kita lanjutkan lebih jauh pembahasan kita kita masuk terlebih dahulu pembahasan yang ada di halaman terakhir dari bab ini yaitu di halaman 78 sebelum masuk ke bab C ataupun bab Jim al kalimatu al jadidatu sebagaimana biasanya namun tadi pada Allah kelupaan al kalimatu al jadidatu Kosa kata baru kosakata kata baru zawjun zawjun jamaknya azwajun zawjun jim azwajun jika kita melihat atau menemukan di dalam kamus ataupun di dalam kitab bahasa Arab ada tulisan huruf jim seperti ini maksudnya adalah jamaknya. Jadi di sini zaujun suami jamaknya azwajun para suami. Azwajun jamak artinya para suami, suami yang banyak. Maratun, maratun perempuan jamaknya nisaun. Jamaknya nisaun sangat jauh sekali mar'atun dan nisa'un mar'ah dan nisa kenapa jauh sekali coba dilihat al-mar'atu biduni alif lam imra'at mar'ah kata mar'ah jika dia tanpa alif lam maka membacanya tulisannya adalah imra'ah yang artinya satu orang perempuan kalau mar'ah itu ketika ada alif lamnya, maka tulisannya mar'atun. Kenapa begitu? Sudah. Sekarang terima saja seperti itu, karena ini nanti ada pengecualian dari berbagai macam pengecualian. Al-mar'atu artinya satu orang perempuan. Al-mar'atu jika dia ada alif lamnya satu orang perempuan. Jika tidak ada alif lamnya maka membacanya dan menulisnya adalah imro'atun. Imro'atun. Jamaknya apa? Nisa'un. Karena mar'atun ini aslinya tidak ada jamak. Sedangkan nisa yang se bermakna sama namun dia tidak memiliki mufrod ataupun kata tunggalnya. Maka disandingkan mereka. Di seperti itu. Mar'ah sama-sama perempuan, satu orang perempuan, nisa juga para perempuan. Mar'ah tidak memiliki jamak, kemudian nisa tidak memiliki kata tunggal. Maka disandingkan mar'atun dan Nisa'un. seolah-olah mereka adalah jamaknya. Mar'atun jamaknya nisa'un. Yang sama-sama perempuan, yang satunya satu perempuan nisa'un, banyak Selanjutnya, koribun. Koribun artinya dekat. Koribun artinya dekat. Itu tadi kosakata kata kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam bab kita. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat atasnya. Asma'ul isyarati. Isim-isim yang digunakan untuk isyarat. Untuk mengisyaratkan, menunjuk. Lilqoribi kata tunjuk dekat. Isim-isim yang digunakan untuk menunjuk suatu benda yang dekat. Tentunya kita sudah bisa faham mana yang diartikan dekat. Dan mana diartikan jauh. Atau mungkin kita mengikuti perkataan seorang ahli bahasa. Bahwasanya yang dekat. Itu adalah setiap benda yang ada di sekeliling kita, yang bisa kita jangkau dengan tangan kita. Contohnya, di kanan saya ada pot bunga, dan ini bisa saya jangkau dengan tangan. Maka, ini disebut sebagai kata tunjuk, menggunakan kata tunjuk yang dekat, karena bisa saya jangkau berbeda dengan tembok yang ada di samping saya. Saya tidak bisa menjangkaunya, maka itu menggunakan kata tunjuk jauh. Jadi, membedakan antara kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh, kita ambil <coughs> pengertian dari salah seorang ahli bahasa, bahwasanya kata tunjuk dekat itu digunakan untuk hal-hal yang bisa kita jangkau dengan tangan kita. Dan kata tunjuk jauh apabila kita tidak bisa menjangkaunya maka kita menggunakan kata tunjuk jauh atau mungkin di dalam bahasa Indonesia juga sudah kita tahu dan gunakan kita biasa menggunakan kata ini itu sejauh mana nggak mungkin kan tembok tembok ini mungkin jika temboknya di sebelah saya mungkin saya mengatakan ini namun jika temboknya di depan sana atau di belak, di jauh sana, tidak mungkin saya mengatakan ini. Namun itu. Berbeda halnya dengan saya mengatakan ruangan ini. Karena ruangannya bisa saya jangkau. Karena saya ada di dalamnya, maka saya menggunakan ini. Berbeda halnya dengan ruangan samping, saya tidak menjangkaunya. Maka saya menggunakan bukan ruangan ini lagi, namun ruangan itu. Jadi kata tunjuk jauh dan kata tunjuk dekat perbedaannya kurang lebih seperti itu. Dan kata tunjuk al isim isyarah al asmaul isyarat idil qaribi adalah kata tunjuk dekat isim isim yang digunakan untuk menunjuk hal-hal yang dekat untuk mufrad ataupun kata tunggal sudah kita bahas jika laki-laki menggunakan kata haza jika perempuan menggunakan kata hadihi. Haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Adapun jika mereka dijamakkan ataupun yang ditunjuk itu banyak, banyak tidak hanya satu. Contohnya ini bunga satu, namun ini kan banyak sekali bunganya. Bunga-bunga yang ditunjuk banyak sekali bunga. maka bukan menggunakan kata haza lagi, ataupun menggunakan kata hazihi lagi. Namun, menggunakan kata "haulai" sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di awal, menggunakan kata "haulai". "Haulai" ini bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan untuk perempuan, dan sama-sama digunakan untuk isim-isim yang banyak yang menunjukkan. Banyak ataupun yang dijamakan, isim-isim jamak. Jika yang ditunjuk adalah isim jamak, maka kata tunjuknya pula menggunakan kata tunjuk jamak, yaitu "haulai". Sekali lagi, ini digunakan untuk isim-isim yang ada di sekeliling kita, atau yang bisa kita gunakan menggunakan kata tunjuk dekat saja. Kata tunjuk jauh bagaimana? Nanti akan ada waktunya kita membahas tentang kata tunjuk jauh. Dan untuk saat ini kita membahas tentang kata tunjuk dekat. Itu hadha laki-laki, hadihi perempuan. Ketika dijamakkan dua-duanya menggunakan kata haulai. Sebagaimana contoh haulai bisa digunakan untuk haulai tulabun para siswa atau para pelajar ini. Haulai talibatin. Haulai Para pelajar perempuan ini. Atau para siswi ini. Ini para siswi. Sampai di sini bisa dipahami. Jika ada yang belum faham, sampai penjelasan sini atau yang terlewat bisa langsung ditanyakan. Di mana pada malam hari ini kita lebih dititik beratkan membahas terkait dengan isim-isim perempuan. Dan ini mungkin pertemuan sebelum terakhir kita yang mana insya Allah di pertemuan depan insya Allah kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk belajar mungkin masih ada satu pekan atau mungkin satu pertemuan ataupun dua pertemuan lagi dan kita lihat di sini ternyata ada juga bagian gym bagian gym yang masih berkaitan dengan kata tunjuk ataupun yang berkaitan tentang jama Jamak yang ada di poin jim ini jamak untuk laki-laki dan perempuan namun menggunakan kata tunjuk jauh. Menggunakan kata tunjuk jauh. Ini nanti di poin jim. Adapun di poin alif dan poin ba itu adalah jamak untuk laki-laki dan jama' perempuan menggunakan kata tunjuk dekat. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasan kita di halaman 74 poin B, di mana tadi kita sudah membahas dan mengartikan bacaan yang ada di halaman tersebut tentang jama' perempuan. Man haula il fatayatu ya Maryamu hunna zamilati a akhawatu hunna na'am hunna akhawatun man abu hunna abu hunna shaykhu bilalun ummu hunna ustazati aina baytu hunna baytu hunna qaribun minal madrasati kurang lebih seperti itu Selanjutnya mungkin agar lebih faham lagi, lebih mengenal lagi jika kemarin kita baru saja selesai kita diberikan dan diberi uh, coachloki dengan informasi jamak-jamak laki-laki, sekarang kita harus memberikan space juga. Ternyata di sana ada jamak-jamak untuk isim perempuan juga. Dan pada saat ini di halaman uh, di latihan satu ini kita diberikan dibuka disingkap di mana isim isim perempuan jamaknya seperti ini sebagaimana bintun jamaknya adalah banatun di mana banatun jamak dari kata bintun dan di sini diminta untuk menjamakkan semuanya. Hadihi bintun kita jamakkan hadihi menjadi haulai haulai banatun. Jika enggak tahu jamaknya di sampingnya sudah ada, tinggal dibaca. Sebagaimana di nomor satu, Talibatun adalah siswi atau pelajar perempuan. Hadihi Talibatun jika kita jamakkan menjadi haula'i talibatun. Haula'i talibatun. Hadi talibatun. Haula'i talibatun. Taib, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa, kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada, silahkan bagi bapak ibu sekalian yang ingin turut dalam berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada, bisa angkat tangannya masing-masing. Nanti, jika sudah, kami akan tunjuk satu persatu. Silahkan, bisa angkat tangannya dengan uh, memencet fitur angkat tangan yang ada di. Zoom Bapak Ibu sekalian. Baik, hey, barakallahu fikum. Kita lanjutkan di nomor 2 dan 3. Silahkan kami persilahkan kepada Ibu Lesti. Silahkan nomor 2 dan 3. Nah, Baca, kemudian diartikan. Baru nah. setelah itu dijawab dan diartikan Silahkan. Adi mudarrisatun. Ha'ulai mudar risatun. Seyit. Ini guru. Ini bu, ini para guru. Zahid. Ini ibu guru atau ini guru perempuan. Dan ini para guru perempuan. Zahid. Selanjutnya nomor tiga. Ha'di tobi batun. Ha'ulai tobi batun. Artinya ini para oh, ini, ini tobi para apa? dokter ya? to bat dokter perempuan ini dokter perempuan ini para dokter perempuan Hadihi tobi batun hadi ulai tobi batun Eh, terima kasih Ibu Lesti atas jawabannya. Hadihi mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Ini guru perempuan. Haulai mudarrisatun. Ini para guru perempuan. Jadi bisa kita artikan guru perempuan atau ibu guru. Mudarrisatun. Jadi jangan kita artikan hanya guru saja. Karena di sana ada mudarrisun dan ada Budar riset. Selanjutnya, hadihi tobi batun. Ini juga sama. Tobi batun adalah do dokter perempuan. Atau ibu dokter. Ibu dokter. Dokter perempuan. Maka kita mengartikan hadihi tobi batun. Ini dokter perempuan. Ayo, barakallahu fi'ku. Hadihi tobi batun. Ini para dokter perempuan. Ayo, selanjutnya, silahkan umu Zaki nomor 4 dan nomor 5. Hadihi muslimatun. Haulai muslimatun. Ini Hadihi muslimatun haulai muslimatun. Artinya ini muslimah. Ini ini muslimah. Ya, seorang ini para muslimah. muslimah. Eh. Eh. Muslimah itu diartikan apa Ustadz? kalau Muslimah apa artinya Kalau muslim apa artinya Orang-orang Islam laki-laki Berarti kalau orang muslimah wanita Islam Ya, orang Islam perempuan atau Kita menggunakan diartikan muslimah juga tidak mengapa karena muslimah sudah masuk dalam bahasa Indonesia. sudah masuk dalam bahasa nah, serapan muslimah. bahasa Indonesia. Jadi boleh saja kita artikan muslimah. Selanjutnya nomor lima, silahkan. Hadihi zaujatun. Haulai zaujatun. Ini is, ini seorang istri. Ini para istri. Barakallahu Terima kasih Umu Zaki. Hadihi muslimatun haula'i muslimatun ini seorang muslimah haula'i muslimatun ini para muslimah hadhi zaujat ini istri seorang istri haula'i zaujatun ini para istri selanjutnya nomor 6 dan 7 silahkan yang ingin berpartisipasi bisa langsung angkat tangannya. Sekali lagi, kami tegaskan kembali kepada Bapak-Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi sebelum menjawab bisa angkat tangannya di fitur yang tersedia di Zoom Bapak-Ibu ya sekalian. <tuh> Nomor enam, hadihi uhtun. Ini, so, ini saudara perempuan atau ini saudari hadhihi ukhtun ini saudara perempuan haula'i akhawatun ini para saudara perempuan di saudara perempuannya banyak Jadi kita artikan para saudara perempuan atau saudara saudara perempuan atau bisa juga untuk menyingkat saudara perempuan kita ganti dengan kata saudari Hadihi ukhtun ini saudari Hadihi akhwatun. Haulai akhwatun. Ini para saudari. Ini para saudari. Baik. Hadihi fatatun. Ini seorang pemudi. Haulai fatayatun. Ini para pemudi. Baik. Kita lanjutkan nomor 8 dan 9. Silahkan Pak Nur Rahman. Bih. Sekarang is that. Hadhihi jadidatun haula'i jududun. Hadhihi haula'i jududun. Artinya ini uh, baru, ini para ini orang baru atau ini ya? yang baru? Ini yang dimaksud barunya apa, Ustaz? Ini baru Iya, mengatakan ini baru bisa dimaksud orang atau dimaksud, ya suatu hal yang baru. Hmm. Tapi di sini tidak boleh. ada penjelasan, jadi bisa diartikan apa saja, buat. Hmm. Sebagaimana ketika kita mengartikan besar, ini besar, ini yang besar besar. Jadi bisa kita artikan yang besar apa? Sama saja, yang baru apa? Jadi cukup kita artikan baru saja. Ini baru, ini yang baru. Baik. Silakan Pak Nur Rahman selanjutnya. kabiratun ha'una Ini ini baru. Ini kabiratun apa? Besar ini besar. Ini baru, ini besar, ini, yang ini besar besar ini. besar, ini besar besar. Jadi untuk sifat seperti itu bisa kita artikan uh, kita jadikan banyak besar menjadi besar besar ataupun baru jadi baru baru. Dan jika kita bingung dengan ini yang dimaksud dengan baru apa yang baru? Karena yang dimaksud adalah ini besar, ya maksudnya ini besar. Yang dimaksud besar tidak dijelaskan di sini. Hanya memberikan, melatih kita bahwasanya kata besar, kata kecil, kata baru, ataupun sifat-sifat lainnya, itu ternyata bisa loh. Ada mufratnya, ada jamaknya. Dan ada mufrat perempuan, ada jamak perempuan. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas tentang jamak dan mufrad perempuan laki-laki. Jika kita lihat dari jadi datun jamaknya jududun. Sedangkan jadi dun, kemarin kita bahas jadi dun jamaknya sama jududun juga. Kita lihat di sini. Jadi dun jamaknya jududun. Adapun pun Kabirun jamaknya kibarun. Kabirun jamaknya kibarun. Dan sekarang kita kembali mendapati hal yang sama untuk perempuan. Jadi datun jamaknya sama ternyata yaitu JUJUDUN. Kabirotun jamaknya sama kabi kibarun. Gitu juga nanti kecil, panjang. Ternyata Jamak untuk sifat-sifat tadi itu sama, laki-laki dan perempuan. Itu yang perlu kita ketahui. Adapun untuk uh, penggunaannya, nanti bisa kita gunakan ketika kita praktek ataupun kita melihat kalimatnya. Insya Allah, kita akan paham lebih jauh. Yang penting, kita bisa mengetahui ini, mufrod ini jamak. Tiba barakallahu fit. Selanjutnya Pak Sutrisno, silakan. Azhi <tik> Solgi Rodon. Eh? Aulai Aulai Sigoron Sigoron Sigoron. Eh? Artinya ini seorang anak kecil. Ini kecil? Kecil itu anak-anak kecil. Para ini anak kecil kecil. Ini kecil-kecil. Kita tidak mengartikan mau diartikan seperti Pak Sutrisno juga nggak masalah sebenarnya. Hadihi rotun ini anak, -anak kecil. Haula isgarun ini anak-anak kecil ataupun mengartikan dengan cukup dengan mengartikan ini kecil, ini yang kecil-kecil. Namun terkadang agar kita tidak bingung kita sebutkan bendanya yang dimaksud dengan kecil. Baik, barakallahu fiq. Selanjutnya Pak Sutrisna, lanjut nomor 11 Silahkan. Hazihi tawilatun. Haula'i tiwalun. tawilatun haula'i tiwalun. Artinya ini panjang. Huh? panjang, panjang. Ini panjang-panjang. Ini panjang-panjang. Ha'ulai -panjang. tiwalun. barakallahu fikum. Jadi untuk sifat, sebagaimana tadi sudah disinggung, untuk sifat, jamaknya itu laki-laki dan perempuan sama. Jamaknya laki-laki dan perempuannya sama untuk sifat. Kabirotun ataupun kabirun, jamaknya sama-sama kibarun. -sama jadidun ataupun jadidatun jamaknya sama-sama jududun sagirotun ataupun sigarun ataupun sagirun jamaknya sama yaitu sigarun Tawidun atau tawilatun jamaknya sama tiwalu. dan lain sebagainya karena biasanya untuk jamak itu kebanyakan memang untuk sifat hampir semuanya atau bisa kita katakan Sifat-sifat itu jamaknya sama laki-laki dan perempuannya. Tip: fikum. kita lanjutkan untuk latihan berikutnya. Di mana di latihan berikutnya ini kita diminta untuk membaca, ataupun mengharokatinya, serta mengartikannya, mengharokati, dan mengartikannya. Kita lihat di sini nomor satu. Haulai ikhwati wa haulai akhawati. Tulisannya hampir mirip, tapi ternyata artinya beda. Haulai ikhwati artinya ini para saudaraku. Wa haulai akhawati ini para saudari. Ikhwatun itu kita sudah tahu kemarin ikhwatun jamak dari kata akhun. Akhun jamaknya ikhwatun. Jadi kalau ikhwatun kita artikan para saudara. Akhwat jamak dari kata uhtun. Jadi kalau akhwat kita artikan para saudari. Haulai ikhwati ini para saudaraku. Wahaulai akhawati. Dan ini para saudari. Oke. bagaimana kita mengharokati, bagaimana kita mengartikan dan membaca, tentu kita harus jeli. Karena sekali lagi dalam bahasa Arab itu beda saja harokat ya beda saja, panjang pendeknya itu akan berbeda pula. Di sini jika kita tidak teliti, wah pisahnya mirip. Mas bedanya apa? Ternyata beda ketika kita perhatikan seksama. Hamzahnya berbeda, harokatnya berbeda, panjang pendeknya berbeda. Ikhwatun dan akhawatun. Akhawatun, koknya yang akhawatun dia berharokat. Kalau ikhwatun dia tidak berharok ataupun sukun. Tep, barakallahu fikum. Silahkan Bapak Ibu sekalian kami kembali buka partisipasinya untuk membaca dan menjawab soal-soal yang ada. Di sini ada 12 soal. Silahkan untuk mempercepat seperti biasa kita minta setiap orang membaca dua-dua. Insya Allah semuanya kebagian. Eh, silahkan Umu Fikril nomor dua dan nomor tiga. Silahkan. Man hmm. haula il fatayatu haula ibanatul mudari satu. Siapa para mudari satu? Mudar oh iya, mudari mudar eh. Oh iya. Siapa para pemudi ini? Mm Ini para putri putrinya bu guru. Ini putri putrinya bu guru atau ini anak anaknya ibu guru. Selanjutnya nomor tiga silahkan. Haula ilfataya tuzamilati zamilati Abu Hunna wa Ummu Mudarrisatun. Siapa par siapa par Haula uh, ini ini para pemuda-pemudi pemudi-pemudi ini, Pemudi-pemudi ini temanku. Teman, bapak temanku. mereka uh -huh. Bapak mereka seorang dokter dan uh -huh. ibu mereka seorang guru. barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikri. Man haula il-fatayatu? Fatayatu jamak dari jadi fityatu a uh, fatatu. Jadi man haula fatayatu siapa para pemudi ini haula i banatul mudarrisi. Mereka ini anak perempuannya, anak-anaknya ibu guru. Anak-anaknya ibu guru. Baik, selanjutnya haula ilfatayatu fatayatu zamilati. Para pemudi ini teman-temanku atau para pemudi ini temanku. Abu Hunna Tobibun wa Ummu Hunna Bapak mereka, bapak mereka Abu Hunna, bapak mereka Tobibun, dokter. Wa Ummu Hunna Dan ibu mereka guru. Ibu mereka seorang guru. Barakallahu fikum Selanjutnya silahkan nomor 4 dan nomor 5 Pak Nur Rahman Ayuh, Ya syukuran Ustaz Aina jududu Zahabna ilal maktabi Ya ilal maktabati hmm. uh, Di mana uh, Di mana santri-santri baru itu Mereka pergi ke perpustakaan Sip. Tolibat tadi diartikan apa? Uh, santri atau para pelajar putri. Santriwati. Tolibat yeah. para pelajar perempuan. Oke, selanjutnya nomor 5. Aina ya amati Kunna fil Di putri-putrimu wahai pamanku? Mereka di dapur. Barakallahu fikum. Terima kasih, Pak Nur. Rahman. Aina talibatul talibatu aljududu? Aina talibatul jududu? Di para santriwati yang baru itu? Para santriwati yang baru ataupun para siswi yang baru? di mana para siswi ataupun santriwati tolibun an tolibatun itu kan bisa kita artikan pelajar perempuan entah itu siswi santriwati pelajar di mana para siswi yang baru itu zahabna ilal maktabah kita menemukan kata baru yaitu kata zahabana. Zahabana adalah domir mereka domir mereka apabila kemasuk masuk dalam fiil jika kemarin zahaba itu untuk dia atau orang ketiga tunggal dan ketika orang ketiga jamak laki-laki tunggal laki-laki zahaba tunggal uh, jamak perempuan eh jamak laki-laki jadi tunggal laki-laki zahaba, jamak laki-laki zahabu. Kita panjangkan baknya dengan menambahkan wawu dan alif dan kita zomahkan baknya. Kemudian untuk tunggal orang ketiga perempuan zahab zahabat. Kita sukun tambahkan tak sukun di belakangnya. Zahabat. Zahabat. Adapun untuk jamak ataupun orang ketiga banyak perempuan menggunakan disukunkan huruf terakhir dan ditambahkan nunnya. Zahabat. Saya ulangi sekali lagi untuk orang ketiga laki-laki tunggal zahabat Orang ketiga laki-laki jamak ataupun banyak zahabu zahabu tambahkan wawu di belakangnya. Orang ketiga perempuan tunggal zahabat tambahkan tak sukun di belakangnya. Orang ketiga perempuan jamak zahabatnya zahab. Nah, dan ini juga bisa di, kita gunakan untuk fiil fiil lain. Bagaimana kok bis seperti itu nanti bisa kita pelajari dalam ilmu sorof, insya Allah ta Aina talibatul jududu di mana siswi para siswi yang baru itu zahabna ilal maktabati. Mereka pergi ke perpustakaan maktabah sudah kita artikan pada pertemuan sebelumnya maktabati adalah artinya perpustakaan dan dia kasroh ataupun berharokat kasroh maktabati karena didahului oleh huruf jar ila zahabna ilal maktabati. Tep, kita lanjutkan tadi ainal tukayami ya ammi anak-anakmu anak-anak perempuanmu wahai paman bibiku ammati ya ammati ammati adalah bibi dari bapa ammun paman ammatun bibi dari pihak bapa kalau dari pihak ibu khalun dan khalatun itu juga sudah lalu penjelasannya aina banatuki ya ammati aina banatuki ya ammati di mana anak-anak perempuanmu wahai bibiku aina bana tuki. kenapa banatuki karena kenapa kasrah karena yang diajak berbicara adalah bibi sedangkan bibi perempuan aina bana tuki ya ammati di mana anak-anak perempuanmu wahai bibiku hunna fil matbahi mereka ada di dapur mereka ada di Jepur. Selanjutnya nomor 6 silahkan Pak Zamri. Bismillahirrahmanirrahim. Ahula il mumaridatu muslimatu na'am. Artinya apa? Apakah ini para perawat-perawat wanita? Ya. Aha uh, ula ilmu marridatu muslimatu Naam Tip. Selanjutnya nomor tujuh silahkan Pak Zamri Aha uh, ula itobi batun Azwaju Azwa 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 Jahunna muma Mudarrisuna Tip. Artinya Ini para dok, ibu dokter suami mereka adalah guru. barakallahu Terima kasih Pak Zamri. Aha ulail mumaridatu muslimatu. Na'am. Aha ulai. Apakah mereka ini mumaridatu? Apakah para perawat perempuan ini? Apakah para perawat perempuan ini muslimatu seorang muslimah? Apakah para perawat ini muslimah? Pertanyaannya seperti itu. Apakah para perawat ini muslimah? Nah benar. Aha ula ilmu muslimatu. Apakah para perawat perempuan ini muslimah? Jawabannya, nah. Selanjutnya nomor tujuh. Ha'ula ittobibatu azwajuhunna azwajahunna ha'ula ittobibatu azwajuhunna mudarrisuna ha'ula ittobibatu. Para dokter perempuan ini azwajuhunna suami mereka mudarrisuna adalah guru para dokter para ibu dokter ini suami mereka guru para ibu dokter ini suami mereka Haula itu azwa juhunna mudarrisuna. Para ibu dokter ini suami mereka guru atau dijamakkan semuanya tidak masalah. Para ibu dokter ini suami-suami mereka guru-guru. Namun lebih enak haula ittabibatu azwajuhunna mudarrisuna. Para ibu dokter ini suami mereka guru. Itu sudah mewakili. <tuh> Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Selanjutnya silahkan masih ada dua, tiga, empat, lima. Lima soal lagi silahkan yang ingin mencoba dan ingin berpartisipasi dalam menjawab kami persilahkan. Untuk nomor delapan saya akan bacakan. Man hadihil mar'atu. Siapa perempuan ini? Man hadihil mar'atu. Hiya zawjatun zawjatut tabibul jadidu. Man hadihil mar'atu. Siapa perempuan ini? Hiya zawjatut tabibul jadidu. Dia adalah istri dokter yang baru. Untuk nomor delapan ini tidak ada jamak sama sekali. Man hadihil mar'atu. Siapa perempuan ini? Siapa perempuan ini? Siapa perempuan ini? hiya zaujatul tabibul jadidu. Dia adalah zaujatul tabibil jadidi. Hiya zaujatul tabibil jadidi. Dia kasrah karena disandarkan kepada zauju. Zaujatul. Zaujatul tabibi al jadidi. Dia adalah istri dokter yang baru. Baik. Selanjutnya nomor sembilan silahkan umum fikrin. Silahkan umum fikrin. Ya, abna tuka fil abna ya, tuki fil madrasati tsanawiyati ya abna Di sini tulisannya abana tuki bukan oh, abana. Aba... Ya, aba. aba. aba aba usamah itu usamah laki-laki ya. Usamah laki-laki atau perempuan? Usamah laki-laki. Eh, perempuan. Usama atau laki-laki atau perempuan? Ada tak marbutohnya? Iya, tapi biasa dipakai laki-laki usama Serti ya. Berarti dia laki-laki walaupun ada tak marbutohnya. butuhnya. <laughs> iya. Yeah. Abana tu... Abana tu ka fil ya Usama tu. Mbak filma Ba'dunna fil madrasati sanawiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Hey, apakah anak-anakmu di sekolah? Apakah anak perempuanmu ataukah anak anak-anak pere... perempuanmu? Apakah anak-anak perempuan... apakah anak perempuanmu di sekolah Sanawiyah itu SMA ya Usama? Mbak hey. uh -huh. Duhna sebagian mereka di sekolah Sanawiyah SMA dan sebagian mereka di sekolah SMP. Barakallahu Satu lagi, Ummu Fikril, silahkan. Satu nomor lagi, nomor 10. Alaki banatu ya Laila, na'am li banatun kibarun, wahunna talibatun. Apakah kamu apakah kamu bil memiliki bil jamiati belum dibaca. Oh, bil jamiati bi, masih ada di bawah. Eh. Apakah kamu memiliki anak-anak perempuan wahai Laila? Hmm. Naam, aku memiliki Naam, aku memiliki anak-anak perempuan yang besar. Eh, dan mereka pelajar mahasiswi mahasiswi di jami ai di kampus ya, ya. Di universitas mereka, dan mereka adalah para mahasiswi para eh. mahasiswi ya mahasiswi di kampus itu pun ya. ya. eh, barakallahu fikum terima kasih umum fikrin abana abanatuka fil madrasati istanawiyyati ya ushamatu abanatuka fil madrasati sanawiyyati ya usamatu ba'duhunna fil madrasati sanawiyyati wa ba'duhunna fil madrasati mutawassitati abanatuka apakah anak-anak perempuanmu di sekolahan SMA wahai usamah ba'duhum fil madrasati sanawiyyati sebagian mereka di sekolahan SMA wa fil madrasatil mutawassitati dan sebagian mereka di SMP atau duduk di sekolahan SMP. Karena memang eh, adatnya orang Arab ataupun kebiasaan orang Arab mereka memiliki banyak anak dan anaknya selisihnya biasanya hanya setahun. Jadi eh, karena banyak menggunakan jama' Karena banyak menggunakan jamak sebagaimana kita sudah jelaskan dikatakan jamak masuk dalam kategori jamak itu mulai dengan tiga atau lebih. Karena bahkan dari sebagian besar dari mereka itu istrinya tidak hanya satu. Itu juga dijamakkan. Oleh karenanya anak-anaknya juga mereka banyak dan seumuran. <tuh> Jadi tidak heran jika di sini Abanatuka, tuka anak-anak perempuanmu berada di sekolahan SMA ba'dhuhum min fil madrasati tsanawiyah wa ba'dhuhum fil madrasatil almutawassithah sebagian mereka ada di SMA dan sebagian mereka yang lain ada di SMP begitu juga di bacaan berikutnya alaka banatun ya layla. apakah kamu memiliki anak-anak perempuan Naam kibarun. Benar, saya memiliki anak-anak perempuan yang sudah besar atau yang besar. Hunna bil Mereka adalah para mahasiswi. Di sini juga sudah menjelaskan bahwasanya anaknya tidak hanya satu. Anaknya banyak. Lebih dari tiga atau lebih. Menunjukkan Barakallahu fikum. Selanjutnya silahkan Ibu Lesti nomor 11 dan nomor 12. Man ha ula nisa'u tawilun. Nisa'u Tobi to batun min Amerika. Oke, okay, bisa diulang Singapa sekali lagi bacanya. Man haula in nisa utiwalu ut unna... nisa utiwalu huh? ut hm? Man haula in nisa utiwalu ut Pi ti, pi uh, tadi to kau. Iya. Yeah. Bacanya ti bukan to. Man haula in nisa utiwalu ut Bunna Min oh. Amerika okay. Siapa para perempuan yang tinggi ini? Mm -hmm. Mereka para dokter perempuan dari Amerika. Okay. Selanjutnya, silakan nomor 12. Atobi At okay. batu minal Mustasfa para dokter perempuan itu keluar dari rumah sakit. Man ula inisa in utiwalu siapa para perempuan yang tinggi itu ah, yang tinggi ini siapa para perempuan yang tinggi ini man ula inisa in utiwalu siapa para perempuan yang tinggi ini Hunna tobibatun min Amerika. Mereka ini para dokter dari Amerika. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Para dokter perempuan itu keluar dari rumah sakit. Sekali lagi kharajna adalah fiil dhamir yang bersambung dengan fiil dhamir yang menunjukkan mereka perempuan yang bersambung dengan fiil dhamir yang menunjukkan mereka perempuan orang ketiga banyak perempuan ketika bersambung dengan fiil maka menjadi kharajna sebagaimana tadi zahabna At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Para dokter itu, para dokter itu keluar dari rumah sakit. Baik, barakallahu fiik. Saya bacakan untuk latihan berikutnya, latihan tiga. sebelumnya. Kita lihat terlebih dahulu. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah taala sebelum puasa kita selesaikan sampai jamak untuk kata tunjuk jauh insyaallah taala. Sebelum kita libur, kita selesaikan terlebih dahulu sampai kata tunjuk jauh jamak untuk jauh. Kata tunjuk jamak untuk jauh. Jika saat ini kita Baru membahas tentang kata tunjuk dekat untuk perempuan, jamak perempuan di latihan tiga. Saya bacakan saja di mana di sini diberikan informasi terkait dengan tadi yang sudah kita sampaikan, terkait dengan zomit yang bersambung dengan fiil. Jika dia fiilnya mufrod, perempuan maka menjadi khorojat. 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 Zahabat. Ya. Zahabat. Jika memang dia perempuan. Az-zainabu khorojat minal fasli. Jika dirubah. Yang keluar itu banyak. Zainabu wa aminatu wa maryamu khorojena minal fasli. Menjadi khorojena. Tidak khorojat lagi karena ini pelakunya banyak. Kemudian di, juga di nomor satu kita baca al mudarrisatu zahabat ini zahabat ya bukan zahaba zahabata ya namun taknya disukunkan ini salah cetak al mudarrisatu zahabat ilal fasli al mudarrisatu satu minal <coughs> al mudarrisatu zahabat ilal fasli jika dijamakkan al mudarrisatu mudarrisatu jamaknya apa tadi? Di sini sudah kita bahas tadi mudarrisatu jamaknya mudarrisatu. Sebagaimana tadi kita sampaikan al mudarrisatu zahabna zahabna saya ganti domirnya juga karena pelakunya banyak Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Para guru itu pergi ke kelas. Kita ganti nomor dua. At-talibatu al-jadidatu jalasat fil fasli. Kita ganti. At-tullabu. Talibatu. Talibatun. Jamaknya talibatun. Talibatun talibatun At-talibatu al-jududu al-jududu jalasna fil fasli At-talibatu al al-jududu jalasna fil fasli At-talibatu al al-jududu jalasna, al al jalasna fil fasli Jawabannya seperti itu. Taliba ba itu tadi sudah kita lihat. Al-Jududu juga sudah kita lihat. Jalasna tinggal kita sukunkan sinnya dan ditambahkan nun berharokat fathah di belakangnya. Jalasna fil Terakhir, bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Kita jamakkan. Banatu Muhammadin dhahabna ilal fasli Banatu Muhammadin dhahabna ilal fasli Banatu Muhammadin dhahabna ilal fasli Itu Tadi materi kita pada malam hari ini kita tidak tambahkan agar lebih fokus dan tidak bingung terkait dengan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada malam Rabu ataupun malam Kamis besok insyaallah taala selanjutnya dan juga di malam Ahad ataupun malam Senin sebelum Ramadan kita selesaikan jamak yang ada. Jamak untuk isim-isim ataupun kata tunjuk jauh insya Allah taala kita selesaikan di situ dan selepas itu kita akan menjalani liburan Ramadan dan juga ribudan Idul Fitri Insyaallah Allah taala jadi sebelum kita akhiri sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait dengan materi yang ada atau terkait dengan pembelajaran kita kami persilahkan Silahkan langsung dinyalakan mikrofonnya saja. Barakallahu itu Silahkan ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Atau mungkin mau mengusulkan sesuatu, insyaAllah kami akan tampung. Jika tidak ada, kami cukupkan sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa menjadi perhatian kita semuanya dan menambah keilmuan kita dan bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Mari kita tutup, mari kita akhiri pembelajaran kita di malam hari ini dengan doa kafaratul Majlis Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh